Selamat siang dan selamat datang di 3ILC. Selamat malam minggu dan selamat berakhir pekan untuk semua agen-agen 3i dan nasabah 3i Networks dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu berbahagia bersama dengan keluarga, kumpul-kumpul dan keluarga, dan menikmati kebersamaan. Saya ingin menyapa dulu nih yang ada di Zoom ya. Wah, ini kayaknya mesti razia nih supaya kita ngelihat dulu intip-intip yang kira-kira yang udah siap dan yang posisinya paling siap dan paling manis nih untuk mengikuti seminar online kita di siang ini. Wah, kayaknya ini ada Gabriel Grobogan ya. Pak Gabriel, ini udah siap banget kayaknya, mantep nih. Kemudian ada Bu Miniyati Bojonegoro, ini juga udah siap ya, duduk manis. Rapi, ada Bu Yani juga ya, dan ada Pak Aziz Tulung Agung. Wah, ini sepertinya duduk santai tapi tetap bisa menikmati Zoom di siang ini ya. Silakan teman-teman, kita ramaikan dulu, kita santai karena siang ini kita akan bahas sana bahas ini berisi ilmu sukses ya. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah basa-basi berilmu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan sampai saja di awal tahun ini. Kita akan membangun bisnis digital kita secara online, tapi tetap bersahaja membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan menyapa dulu yang lainnya juga. Ada Miss Lina. Miss Lina di Kupang ya, Kota Kupang. Tetap semangat untuk belajar ya, kali ini boleh colek timnya untuk hadir bersama. Saya coba cek lagi, dua orang di room. Wah, ini ya, kebanyakan videonya dimatikan ya. Dan ada Bu Hasna. Halo Bu Hasna, senyum dong, jangan tegang ya, supaya tetap belajar. Kita akan bahas sana bahas ini. Ada Mintiland Malaysia. Wah, ini kayaknya hadir dari semalam juga ada nih. Kayaknya paling antusias nih ya. Kemudian ada lagi, satu lagi. Ada Sisil Purbalingga. Semangat. Dan teman-teman yang ada di YouTube, tentunya jangan kurangi semangat kalian untuk bisa saling menyapa. Karena ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Dan etika pergaulan dalam dunia bisnis itu tentunya tidak lepas dari dunia digital ya. Apalagi serba online seperti ini, tentunya kita perlu membangun kepercayaan dan membangun komunikasi yang baik. Nah, tentunya untuk mendekati calon mitra di dunia online itu sama halnya, pendekatannya sama halnya dengan dunia offline. Kita kenalan dulu ya, banyak senyum-senyum ya, kenalan, menciptakan obrolan yang menyenangkan, kemudian kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya, barulah kita mulai sharing. Ini loh, saya lagi jalankan bisnis ini, bla 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 dan sebagainya. Bahasa basi berisi tentunya. Kita tak kenal maka tak sayang. Makanya kita juga perlu membangun bagaimana etika-etika membangun bisnis di dunia digital. Nah, kali ini kita akan belajar dari salah satu leader yang sudah posisi titanium, yang memang sudah benar-benar menjalankan bisnis ini. Jadi bahasa basi berisi ini adalah pengalaman beliau sendiri. Nah, inilah ada Pak Budi Haji Pranata dari Bogor, Titanium Agency, mantan karyawan yang waktu itu dengan posisi yang lumayan bagus ya, dan bekerja di perusahaan luar juga dengan income bonus gaji 18 juta per bulan. Tapi ketika bergabung di 3i Networks, nggak butuh lama-lama, langsung resign dan fokus mengerjakan bisnis ini. Mengenal 3i Networks dari status BBM, dari teman yang baru kenal satu hari. Ingat ya, keywordnya adalah basa-basi berisi. Ini mengenal 3i Networks dari teman dari status BBM yang baru kenal sehari. Alasan join di 3i tidak punya tabungan dan tidak punya bisnis, tidak juga punya UP, backup UP ya, proteksi. Lalu memutuskan bergabung di 30 Mei 2014. Nah, sebentar dulu saya cari. Ya, di Mei 2014 dan kemudian
Langsung loncat silver ini kayaknya ya. Silver di November 2000, dari Mei ke November udah langsung silver, kemudian Januari 2015 udah gold, dan kemudian platinum dan titanium. Nah, kayaknya teman-teman perlu nih sampai, tapi kita nanti akan tanya nih Pak Budi Haji mengalami lompatan-lompatan posisi yang keren banget. Nah, impian yang sudah diwujudkan saat ini adalah membeli rumah pertama di atas 1 M, membeli rumah kedua 700 juta, kemudian membeli mobil R3, menyekolahkan anak di sekolah favorit, ya tentunya sekolah internasional juga, antar jemput anak setiap hari, jalan-jalan bersama dengan orang tua, jalan-jalan bersama istri dan anak, bisa liburan ke luar negeri, dan memiliki kebebasan waktu dan finansial. Keren banget ya. Jadi Pak Budi Haji ini sekarang ini ternak teri, antar jemput istri, jalan-jalan bersama keluarga, dan menikmati setiap hari itu adalah liburan. Baik, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, silakan kita akan langsung saja sharing online kita, dan kita sambut ini dia Titanium Agency Pak Budi Haji Pranata. Selamat siang Pak Budi Haji. Selamat siang Ibu Esther, semua kawan-kawan di seluruh Indonesia, dan juga kawan-kawan di luar negeri ya. Selamat siang, selamat weekend semuanya. Ya, selamat siang. Dan Pak Budi Haji, ya, bagaimana ini sepertinya sedang jalan-jalan bersama keluarga atau memang sedang dalam perjalanan ya Pak ya, tetap membangun bisnis dimanapun ya Pak ya? Betul sekali. Ya. Jadi kita sedang membangun bisa dimanapun Bu, kalau ini box ya. Luar biasa ya. Dan Pak Budi Haji, kali ini siang ini gimana? Kita mau basa-basi dulu dengan partisipan atau Pak Budi Haji mau langsung take over semuanya untuk mulai sharing? Boleh, boleh. Mungkin sharing dulu Bu Eva. Ya, baik. Ya, suara saya terdengar jelas Bu. Ya, jelas Pak. Silakan dilanjutkan. Oke ya, saya sapa semua sobat 3 Networks dimanapun berada ya, selamat siang, selamat berakhir pekan ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang masih kerja ya, ada yang bersama keluarga ya, saya ucapkan selamat siang ya. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semua ya, dan kita doakan kawan-kawan yang sedang kurang sehat ya, sedang sakit, kita doakan segera sembuh. Amin ya. Karena aset yang paling berharga adalah kesehatan Bapak Ibu ya. Di 3i Networks ya, 3ILC ini sangat luar biasa. Intinya apa? Teman-teman dimanapun berada tetap bisa membangun aset ya. Luar biasa kan? Sekolah libur ya. Banyak hal-hal pabrik libur. Ya, kita bisa bangun aset online. Ya. Jadi kawan-kawan, bahasan yang ini sharing-sharing ya. Teman-teman saya sharing aja ya. Yang saya alami, yang saya lakukan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya kawan-kawan ya. Tentu saja kita kepengin membangun bisnis panjang, kita kepengin bangun bisnis yang bisa diwariskan ke anak cucu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau bahas basa-basi berisi ya. Gitu. Jadi apa itu basa-basi ya? Bahasana, bahasini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu ya. Nah, basa-basi berisi ya, bahasana, bahasini. Namun ya, kalau di 3i Networks ini kita bahasanya adalah bahas dengan tulus, basa-basi dengan tulus, bukan basa-basi dengan modus ya. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Tulus dan modus. Kalau tulus, kita memang kepengen memberi sesuatu ke orang itu, ya. Kalau modus, ya kita menginginkan sesuatu, ya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, saya kepengen mendengar pendapat Bapak Ibu, ya. Bisa chat di kolom komentar, ya. Saya coba bertanya, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, basa-basi, salam sapa,
sebenarnya penting nggak sih Bapak Ibu? Ya, coba bisa chat di kolom komentar, Pak Budi, bahasa basi itu penting atau bahasa basi tidak penting ya? Boleh Bapak Ibu, bebas ya. Wah, ya ada Bu Martina super penting ya. Wah, ada Pak John, wow, luar biasa banget ya. Dahsyat ya Bapak Ibu, terima kasih untuk responnya. Ternyata Bapak Ibu banyak sekali ya ngejawab penting sama penting banget ya. Kayak gitu. Nah, jujur Bapak Ibu, jujur ya. Kalau saya ya dulu orangnya tidak suka basa-basi Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak sabaran Bapak Ibu ya. Pengennya closing ya. Kalau bisa nggak usah lah basa-basi, lu langsung tanda tangan, lu langsung transfer. Kepengennya begitu ya, bener nggak? Cuma seiring berjalannya waktu, saya semakin sadar Bapak Ibu ya, basa-basi itu penting ya. Kenapa? Ya kan? Karena kita pada intinya, pada hakikatnya ya, 3i Networks ini adalah membangun apa Bapak Ibu ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, 3i Networks itu ya membangun omset atau membangun manusia? Ayo ya, Pak, 3i Networks membangun omset atau Pak, 3i Networks membangun manusia? Ya. Nah, Bapak Ibu ya, di 3i Networks ini adalah membangun manusia Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kenapa tidak membangun omset ya? Karena kalau omset itu hanya sementara Bapak Ibu ya. Cuma kalau kita berhasil membangun manusia ya, kita akan berkembang omsetnya. Nah, ketika ada orang masuk ke 3i Networks Bapak Ibu, itu sebenarnya itu mereka akan menjadi tim Anda selamanya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ketika ada mitra yang join, ada mitra yang bergabung, itu akan jadi tim Anda selamanya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 3 bulan, 6 bulan, enggak ya. Itu akan berjalan terus ya. Artinya apa? Sejak awal kita harus benar-benar mindset kita adalah membangun manusia. Seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu ya. Kalau manusianya kualitasnya terbentuk, otomatis omset mengikuti Bapak Ibu. Cuma kalau kita membangun omset, ya akan kecewa Bapak Ibu nanti ya. Jadi intinya adalah kita membangun manusia. Yuk rubah mindset kita, bisnis 3i Networks itu bisnis membangun manusia Bapak Ibu ya. Omset hanya akibat saja ya, seperti itu. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial Bapak Ibu ya. Jadi makhluk sosial artinya apa? Ya, makhluk sosial artinya adalah makhluk yang bersosialisasi ya. Jadi komunikasi penting banget ya, seperti itu. Jadi makanya kalau di dunia online ada yang disebut dengan sosial media ya. Bukan bisnis media loh disebutnya, sosmed. Sosial media. Tujuannya apa? Untuk bersosialisasi. Jadi bahasa-basi penting banget, ya kan? Justru obrolan-obrolan yang ringan itu membuat orang nyaman dan itu akan menghasilkan obrolan yang lebih serius, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ingat, manusia makhluk sosial. Jadi perlu disapa, perlu disenyumin, ya. Seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ada slide ya, dari ada slide yang ditampilkan sosial media ya. Contohnya itu di dalam kehidupan nyata ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, saya mau nanya nih ke Bapak Ibu, mungkin bisa langsung dijawab ya di kolom chat ya. Contoh nih, apakah ada ya orang baru ketemu sekali langsung berkata, "Ayo menikah." Contoh nih ya. Ini hari Sabtu ya, Anda ketemu seseorang ya, jam 3 sore, Anda jatuh cinta, langsung Anda menyatakan ya, ayo menikah 1 jam lagi. Ada nggak Bapak Ibu yang kejadian seperti itu? Oke, luar biasa ya, jawabannya, responnya sangat cepat sekali Bapak Ibu. Jadi orang kenapa sih nggak ada Bapak Ibu? Karena memang ada
step by step-nya ya, ada langkah demi langkahnya. Mungkin ada, tapi jarang banget. Mungkin 50 tahun lalu, itu memang budaya kita seperti itu. Cuma sekarang, yang relevan adalah kita ngobrol dulu, ya, mengenal orangnya dulu, ya, seperti itu. Jadi baru ke tahap yang lebih serius. Ya. Itu contoh dalam dunia yang sudah terjadi ya, tahap demi tahap. Artinya apa? Di awal-awal memang ada ringan-ringan dulu, ada bahasana, bahasini, basa-basi dulu, Bapak Ibu ya. Nah, contoh lainnya adalah tadi juga ada disebutkan ya. Contoh nih, kalau teman-teman ya, teman-teman mau bertamu ke rumah seseorang. Teman-teman mau bertamu ke rumah seseorang yang tidak Anda kenal, ya. Ada step by step-nya juga, ya. Yang pertama adalah ketok pintu, benar nggak? Nggak mungkin kita nggak kenal orangnya langsung masuk, ya, langsung nonton TV, Bapak Ibu. Tapi penting banget, ya, kita ketok pintu dulu, ya. Orang tuan rumah bukain pintu, baru kita masuk. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya, kaget nggak kalau ada tamu tiba-tiba masuk ke ruang tamu Anda atau langsung ke dapur atau langsung ke kamar tidur, ya, kaget Bapak Ibu. Jadi memang ada tahapannya. Oh, oke. Kalau saya sudah kenal akrab, ya. Kalau saya ketemu sama teman saya waktu kecil akrabnya luar biasa Bapak Ibu, ya, saya akan lebih bebas sama dia. Saya ketemu dia pun nggak pakai acara formal-formalan. Kenapa? Karena saya dan dia udah ada kepercayaan, ya. Oh, ini Budi. Oh, ini Ivan, ya kan? Teman SMP saya. Kalau ketemu, ngomongnya langsung. Beda banget, Bapak Ibu, ketika saya ketemu orang yang baru kenal, ya. Gitu. Jadi ada tahapannya. Untuk orang yang tidak dikenal, ya kita perlu basa-basi dulu. Tapi kalau untuk orang yang udah percaya, ya kita bisa langsung to the point. Seperti itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan ada contoh lain lagi nggak? Contohnya begini ya. Contohnya adalah yang lain adalah ketika pagi-pagi ya, pagi-pagi saya ditelepon oleh agen asuransi. Atau kartu kredit. Ditelepon tuh ya, langsung orangnya ngomong tanpa jeda. Ya, Bapak Ibu pernah nggak ditelepon seseorang menawarkan asuransi atau menawarkan kredit atau menawarkan apapun, orangnya ngomong terus, Bapak Ibu nyaman atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira di seperti itu, ya. Coba chat di kolom komentar. Oh ya Pak, ketika saya ditelepon, ya sangat sangat tidak nyaman, ya Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi, ya mungkin dia memang telemarketing. Memang pekerjaannya adalah menelepon orang ya. Cuma beda halnya dengan 3i Networks Bapak Ibu ya. Kita kan pengen membangun hubungan jangka panjang banget sama tim kita ya kan. Maka harus ada tahapannya seperti itu. Nah, sama sekarang hal itu kita balikin Bapak Ibu. Kalau kita jadi agen 3i Networks, ya, kita balikin aja. Kita jadi agen 3i Networks, kita mau tawarkan sesuatu ke orang itu, ya. Yang pertama adalah kita harus buat nyaman orang itu dulu. Benar nggak? Jadi biarkan dia nyaman sama kita. Caranya gimana? Ya, supaya orang nyaman, ya, kita berkawan dulu, ya. Gitu. Jadikan orang lain tuh kawan, sahabat, Bapak Ibu ya. Dikenal dulu, jadikan sahabat, ya kan? Nah, seperti, jangan sampai ya mitra-mitra baru itu sangat penting sekali untuk bisa membangun komunikasi sama calon mitranya, ya. Baru kenal ya, langsung. Ayo join 3i Networks. Kan kaget Bapak Ibu orangnya, ya kan? Siapa kamu gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi penting banget kita untuk bisa membangun hal itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan teman-teman kira-kira nih ya. Kita langsung praktek aja ya Bapak Ibu ya.
kalau nggak dipraktekkan ya, kita nggak akan praktek-praktek ya. Coba mungkin hari ini kita akan praktek ya. Teman-teman coba, ini kan hari Sabtu ya. Teman-teman kan ada Facebook, ada WhatsApp, betul nggak? Ada Telegram, ada apa lagi? Ada Signal, ya kan? Ada banyak sekali, ya kan? Jadi kita langsung praktek aja, coba ya. Teman-teman saya kasih waktu nanti ya untuk langsung praktek. Nah, ini kan hari Sabtu, Bapak-Ibu. Waktunya weekend sama keluarga, bener nggak? Nah, itu coba kita mulai basa-basi ke orang, bahasana bahas ini. Yang simple, Bapak-Ibu. Nggak usah panjang-panjang dulu, ya. Yang simple dulu, supaya orang nyaman. Contoh nih, ya. Oh, Pak, Bu, ya, selamat weekend, ya. Selamat berlibur dengan keluarga. Nah, itu contohnya, Bapak-Ibu, ya, basa-basi. Jadi, artinya, ketika mau nyampein seseorang, ya, gunakan bahasa yang ringan dulu, ya. Mungkin sapaan, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tergantung teman-teman berkomunikasinya seperti apa ya. Oke teman-teman ya, coba di sini ya, yang siap untuk salam sapa atau basa basi siapa, katakan siap ya di kolom komentar. Wah mantep nih ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ya, siap semuanya, dahsyat. Jadi hari ini 3i Networks ya melakukan salam sapa ya serentak. Widih, dahsyat ya. Gitu. Mantep banget nih ya. Jadi teman-teman silahkan ya salam sapa ya basa-basi ke teman Facebook-nya, ke WhatsApp ya, ke calon mitra Anda ya. Basa-basi ke 10 orang Bapak Ibu ya. Coba saya kasih waktu ya 1 menit untuk basa-basi ke 10 orang. Yang ringan aja, selamat siang ya. Oh, terima kasih udah tambah pertemanan saya, atau selamat weekend, selamat berlibur. Yang simple dulu Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya. Silahkan Bapak Ibu ya. 10 orang saja. Bu Esther, suara saya masih jelas, Bu? Testing. Jelas, Pak. Oh, iya. Oke. Okay. Aman, Pak Budi Haji. Gimana? Aman, aman. Suaranya aman. Oke, okay, oke. Okay. Nah, Bapak-Ibu menyapanya bisa di Facebook, ya. Bisa di WhatsApp, ya. Di inbox orang, ya. Silakan Bapak-Ibu, ya. Nah, ini kalau di depan ini foto orang di telepon Bapak Ibu. Belum apa-apa orangnya nawarin kartu kredit, nawarin panci ya. Kaget kita pagi-pagi di telepon. Kayak gitu. Nah, oke, okay, coba kita cek lagi. Teman-teman gimana? Udah salam sapa, udah basa-basi belum ke calon mitranya di Facebook, di WhatsApp ya. Coba teman-teman yang sudah salam sapa ya, bisa chat di kolom komentar ya. Berapa yang disapa dan berapa yang balas ya? Boleh, silahkan. Sudah? Coba dari 10 orang yang disapa ya, berapa yang membalas? Bu Sumiati menyapa 10-4 ya. Wah, mantep. Ya, teman-teman. Bu Tati nih, sapa 10, balas 7. Wah, dahsyat ya. Bu Rosana ya, sapa 10, jawab 8. Wah, mantep sekali ya. Sapa 10, balas 6. Belum dibalas Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim, semangat. Lebih banyak lagi, Pak, yang disapa, Pak, ya. Gitu. Tingkatkan jumlahnya, Bapak-Ibu, ya. Pak Donald, sapa 4 balas 1. Bagus Pak Donald dari Bitung ya. Dahsyat Pak Donald. Ya.
belum dibales. Lebih banyak lagi ya nyapanya ya. Kadang-kadang orangnya lagi tidak aktif ya, atau dia lagi nyetir ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tingkatkan jumlahnya kalau belum disapa ya. 10 ya. Mantap ya, banyak banget kawan-kawan, 4 belum dibales ya Pak Galaxy ini. Jumlahnya tingkatin Pak ya, basa-basi. Nah, teman-teman, itu contohnya teman-teman ya, teman-teman sudah menyapa orang, udah basa-basi ke orang ya. Selamat ya untuk teman-teman udah memulai ya kan. Nah, tadi teman-teman lihat di kolom komentar bahwa, Pak saya udah nyapa tapi belum dibales ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus paham juga yang namanya jumlah, ya kan? Dan kadang-kadang kita tidak bisa kendaliin tuh, ya, orangnya sedang bahagia, sedang happy, sedang sibuk, atau sedang di jalan, atau dia sedang banyak kerjaan, atau banyak pikiran, dan dia belum mengenal Anda, itu nggak apa-apa Bapak Ibu kalau Anda belum dibales, ya. Terus apa yang Anda lakukan? Ya, Anda menyapa yang lain, ya. Karena setiap orang beda-beda, ya kan? Nah, kalau orangnya memang besok disapa lagi, nggak nyapa, sapa lagi aja yang ringan, selamat pagi, selamat siang, bangun pertamanan Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Jadi, it's okay kalau nggak dibales. Nah, itu bahasa basi Bapak Ibu. Dari bahasa basi singkat ini, teman-teman nanti perlahan-lahan ya, ketika orangnya udah menyenangkan, ya kan, teman-teman kuncinya adalah, sebenarnya ada satu kunci yang sangat luar biasa, slide, dari seseorang namanya Pak Zig Ziglar ya. Ini dahsyat banget, saya mendapatkan insight luar biasa. Mungkin Pak Sandy minta tolong ya. Nah, Bapak Ibu ya. Ini luar biasa banget. Jika orang lain menyukaimu ya, mereka akan mendengarkan apa yang kamu katakan ya. Tapi jika orang lain mempercayaimu, mereka akan berbisnis denganmu, Bapak Ibu. Nah, ini saya sangat diberkati dengan kata-kata ini, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena ini mengajarkan saya bahwa setiap bisnis pun ada tahapnya, ya. Orang nggak kenal bagaimana orang itu menyukai saya, ya. Kalau kita berusaha, ya. Kalau mereka menyukai kita, mereka mendengarkan, ya. Dan kalau mereka percaya, mereka akan berbisnis. Mereka akan ikut kita di bisnis ini ya. Artinya Bapak Ibu, yuk bangun terus ya. Nah, ini ada tips slide berikutnya gimana sih supaya kita disukai orang ya. Nah, ini tips disukai orang ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebut nama sesering mungkin ya. Jadi Bapak Ibu contoh kan sering manggil tuh bro, sis, coy ya, om, brother, kang. Aduh, banyak banget lah, Mas, Mbak, gitu kan. Lebih baik, Bapak Ibu, ya, itu lebih mengena kalau kita sebut namanya, ya. Jadi, sebut namanya sesering mungkin, ya. Itu. Jadi, Anda lebih suka dipanggil namanya, kan? Nah, sama. Kalau kita pengen nyapa orang, sebut nama sesering mungkin, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, adalah tipsnya adalah banyak mendengar, ya. Jadi, ketika dia ngobrol, coba dengerin, ya. Kalau ada orang sedang membahas sesuatu, ya kita dengarkan Bapak Ibu. Contoh, ada orang, oh saya baru lulus nih, ya. Oh ya, selamat ya. Oh saya baru lulus ujian, ujian apa, ya kan? Ujian skripsi, oh ya skripsi kamu tentang apa, ya kan? Oh tentang sapi dan domba. Waduh, seneng banget Bapak Ibu kalau orang didengarkan dia dan kita menanyakan tentang dia, ya. Jadi topik yang paling disukai orang adalah topik mengenai dirinya sendiri ya. Jadi ketika Anda ngobrol sama orang, fokuslah ke orang itu ya. Jangan banyak cerita tentang diri Anda ya. Kenapa? Supaya dia banyak didengar. Nah, kebanyakan orang itu nggak mau dengar Bapak Ibu ya. Maunya ngomong terus. Nah, tips yang ketiga adalah berikan apresiasi ya. Berikan apresiasi ini bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Apresiasi kasih pujian yang tulus ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi benar-benar cari apa yang baik dari orang itu dan puji ya. Dia posting
anaknya, ya kita puji anaknya Bapak Ibu, wah anaknya udah gede ya, wah mandiri sekali ya anaknya, gitu Bapak Ibu ya, berikan pujian yang tulus seperti itu. Sama halnya ketika kita ketemu orang secara langsung ya kan, nah cari apa sih yang baik dari orang itu ya, wah penampilannya menarik banget nih ya, waduh motor kamu keren banget, terawat dengan baik ya kan. Nah gitu Bapak Ibu, itu membuat orang lebih nyaman sama kita ya, seperti itu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, sama di tiga networks itu adalah sebenarnya di dalam basa-basi membangun komunikasi itu ada satu hal yang perlu digarisbawahi ya, tidak ada yang instan Bapak Ibu ya, jadi kita intan bukan instan ya. Nah ini Bapak Ibu ya, intinya memerlukan waktu Bapak Ibu. Memang sih kita kepengennya closing, benar nggak? Kalau bisa ketemu jam ini langsung closing. Cuma kenyataannya di lapangan tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita memang perlu berproses seperti intan ya, bukan instan. Nah ini tiga. Yang pertama adalah lakukan dengan tulus, bukan karena modus Bapak Ibu. Lakukan basa-basi dengan tulus, bukan modus ya. Artinya kita kepengen membantu orang itu ya, jadi bukan karena kita kepengen mendapat pengen dapat keuntungan ya kan. Nah coba deh fokus ke orang itu, saya kepengen membantu kamu bro ya, dalam hati katakan, dalam hati saya kepengen bantu dia ya, lakukan dengan tulus, itu akan lebih ringan Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua adalah perlu proses ya, bukan protes. Jadi ada yang nggak dibales, ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, itulah bagian dari proses ya, basa-basi seperti itu. Dan yang ketiga adalah menyenangkan, bukan memaksakan. Artinya Bapak Ibu, lakukan dengan cara yang menyenangkan, jangan memaksa ya, seperti itu Jos. Nah kira-kira itu Bapak Ibu ya, dan kira-kira seperti itu basa-basinya. Saya kira seperti itu Bu Esther ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Thank you. Halo Bu Esther. Nah mungkin sambil menunggu Bu Esther ya, coba saya tanya ke kawan-kawan ya. Tadi gimana hasilnya? Teman-teman menyapa berapa, kemudian berapa yang balas Bapak Ibu ya, coba bisa share di kolom komentar ya. Wah Bu Lisbeth, Bu Nasrawati ya, mantep ya, dahsyat ya. Jadi hari ini ya kita basa-basi, bahas sana bahas sini serentak ya, seluruh Indonesia ya. Pak Jabira, kenapa suaranya nggak kedengaran? Kedengaran Bu, suaranya udah kedengaran Bu ya, Esther. Sekarang baru kedengaran ya. Oke. Bu Esther silakan kalau ada tanya jawab atau bagaimana Bu Esther. Ya baik Pak Budi Haji, ya, terima kasih. Luar biasa ya teman-teman ya, sharingnya singkat, padat, jelas ya, sangat simpel tapi membuat kita langsung praktek wakran nih ya. Jadi basa-basi, bahasana, bahasini berisi ilmu sukses. Keren banget Pak Budi Haji, teman-teman silakan berikan aplaus untuk Pak Budi Haji yang sudah memberikan ilmu sukses ya. Pak Budi Haji, kita akan buka ruang tanya jawab ya buat teman-teman yang ingin bertanya yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, silakan memberikan pertanyaannya ya, dan akan langsung dijawab oleh Pak Budi Haji. Nah sebelum mereka bertanya nih Pak Budi, dalam membangun bisnis itu kan memang kita nggak langsung bisa nembak untuk jelasin joint trick ya, tapi perlu basa-basi. Nah, waktu itu kira-kira Pak Budi Haji mengenal 3i dari orang yang baru saja dikenal dan
Kenapa langsung memutuskan untuk bergabung saat itu, Pak? Oke, ya. Jadi dulu saya mengenal 3G Networks itu dari sosial media, Bapak Ibu, ya. Sebuah status sederhana yang tulisannya PC simple, hasil dahsyat, ya. Dan orang itu begitu konsisten upload statusnya. Sehari 7 kali, ya. Bayangin, sehari 7 kali upload status yang sama selama berhari-hari, Bapak Ibu. Jadi, di situ saya timbul penasaran. Ya, jadi, kalau ini konsisten ya, Bu Esther, karena orang konsisten, ya kadang-kadang kita tertarik, wah ini konsisten banget, membuat orang penasaran. Ya, penting banget di situ kita membuat orang penasaran, ya. Seperti itu. Dan sempat teleponan dengan orang yang memasang status, dan orang yang memasang status ini tidak menjelaskan, ya. Ngobrolnya singkat. Oh ya, nanti ketemulah, kita ngobrol ya, santai, ya kan? Nah, dijadwalkan ngobrol, dijelaskan, ya, Bu Esther. Dan di situ saya dijelaskan ya dengan bagus, dengan nyaman, dengan santai, ya. Akhirnya saya masuk dengan langsung 1 juta ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dulu ketika saya di prospek sebenarnya saya tidak diharapkan masuk ya. Kenapa? Saya diam sekali Bapak Ibu, orangnya saya diam ya. Jadi ketika saya dijelasin, saya cuma ngeliatin aja, dengerin aja. Tapi di sebelah saya itu semangat luar biasa. Bagus. Yes. Jos, bagus. Yes, Jos. Cuma akhirnya yang masuk saya Bapak Ibu ya. Jadi dia bingung kenapa yang diem malah yang masuk 1 juta. Nah, yang di sebelah saya namanya Tommy, saya masih ingat, nggak join sampai sekarang ya. Seperti itu kira-kira ya kawan-kawan. Jadi seperti itu Bu Esther ya. Luar biasa Pak Budi Haji ilmunya. Jadi teman-teman silakan ya, yang mau bertanya silakan memberikan pertanyaannya kalau ingin belum paham ya bagaimana cara basa-basinya tadi, langsung praktek. Dan kira-kira ada yang sudah respon belum nih, tinggal di follow up nih pastinya ya. Yang ya. Di YouTube bagaimana YouTube? Ya, yang di YouTube pastinya semuanya juga menyimak dan tinggal teman-teman praktekkan saja ya. Setiap hari kalau kita rajin untuk menyapa, pastinya kita bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya, mendapatkan buruan kita ya. Jadi terus bangun hubungan yang baik, yang menyenangkan bagi banyak orang. Yang pastinya Pak Budi Haji, sebetulnya kalau untuk membangun komunikasi yang nyaman itu, membangun kepercayaan itu, sebetulnya ada nggak Pak tips-tips untuk membangun kepercayaan ya, terutama buat orang yang baru kita kenal, kadang-kadang kita agak kaku gitu ya Pak Budi Haji. Oh ya, siap-siap. Nah, kawan-kawan, luar biasa pertanyaan Bu Esther, bagus ya. Teman-teman, di sini kan kita tulus, bukan modus ya kan? Tulus, bukan modus. Artinya begini teman-teman, memang benar di 3G Networks kan ada bonusnya. Ya, bonusnya dahsyat banget, bener nggak? Nah, cuma kita di dalam mindset kita, ketika ketemu orang, ya bener kita kejar bonus. Cuma di aku, kita bisa menempatkan orang, Bapak-Ibu. Artinya apa? Jangan money oriented, atau jangan terlalu fokusnya duit aja. Jadi Bapak-Ibu, memandang orang itu sebatas duit gitu loh. Ya, jadi oh ada orang nih, kalau saya closing dia saya dapat duit nih. Nah, it's okay Bapak Ibu, itu benar. Tapi tempatkan di atas lagi bahwa teman-teman, saya kepengen membantu orang itu, ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman membangun bisnis 3G Networks di atas dasar money oriented atau orientasi uang,
ya, yang dipikir uang. Nggak akan bertahan lama ya. Tapi Bapak Ibu kalau berpikirnya bagaimana ya saya membangun orang itu, saya kepengen bantu keluarganya ya kan, itu beda banget Bapak Ibu. Nah, jadi untuk bisa meyakinkan orang, pertanyaan Bu Esther adalah, kalau untuk orang yang tidak dikenal ya, satu, lakukan dengan tulus. Yang kedua Bapak Ibu, kita cari banyak persamaan ya. Jadi cari banyak persamaan, jangan cari perbedaan. Intinya begini, orang akan lebih percaya, nyaman, kalau ada yang sama-sama memiliki persamaan. Kayak gitu. Orang tuh tertarik dengan orang yang punya banyak persamaan. Nah, ngobrolnya adalah tentang persamaan. Contoh nih, ada TKW, ada TKI ya. Sebutlah di Taiwan ya. Terus ngobrol, kamu dari mana? Indonesia. Kamu dari mana? Indonesia. Lebih ngobrol, Bapak-Ibu. Seru. Benar nggak? Gitu. Nah, jadi lebih banyak cari persamaan, ya kan? Jadi benar-benar apa sih yang benar-benar bisa sama? Oh, iya ya. Dia sibuk kerja kan. Nah, kita juga menempatkan diri ya. Oh iya, Pak, saya mantan karyawan, ya kan? Waduh, luar biasa banget. Sibuk, Pak, ya, dari pagi sampai sore, ya kan? Jadi perbanyaklah cari persamaan. Gitu Bu Esther ya, kira-kira. Ya, oke. Terima kasih Pak Budiaji. Dan pertanyaan dari, ini ada dari Amna, SLR Aceh. Bagaimana tips pasang status di Facebook yang menarik, Pak Budiaji? Oke, ya. Jadi teman-teman, saya juga, apa ya, Facebook kan media sosial ya, sosial media. Ya, artinya Bapak-Ibu, sebenarnya yang lebih penting adalah interaksi. Artinya apa? Bagaimana orang bisa like, orang bisa komen, ya kan? Nah, kalau kita seharian pasang iklan terus, ya orang akan bosan, ya. Kayak gitu. Jadi Bapak-Ibu, gunakan sosial media. Facebook seperti sosial media. Artinya apa ya? Komunikasi, ya. Berikan, kadang-kadang jangan iklan terus. Seperti itu sih, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, selain itu, ya, bangun interaksi. Apalagi kan sekarang kita zamannya pandemi ya kan, COVID kan. Jadi memang kita harus maksimalkan sosial media, teman-teman. Artinya apa? Ya kalau bisa lewat sosial media juga bagus banget ya, seperti itu. Jadi bangun interaksi ya. Tanya orangnya dari mana, ya kan, hobinya apa, seperti apa. Dan kalau pasang status ya, saya kira banyak sekali contoh-contohnya ya, status. Cuma sih lebih baik bikin status yang buat orang penasaran, gitu ya. Jangan di semuanya di situ. Kira-kira begitu, Bu Esther ya? Iya. Oke, luar biasa. Dan mungkin teman-teman untuk contoh-contoh status bolehlah ya, copy paste ya. Di status leader-leadernya itu kan banyak ya. Karena kita ini bisnis kita yang copy paste ya. Copy dan tinggal salin ke Facebook kita. Gampang banget. Pertanyaan berikutnya, Pak Budiaji, ini sepertinya Pak Wahid ya, sering prospek pengangguran nih. Jadi gimana sih Pak Budiaji untuk meyakinkan orang yang nganggur, tidak punya duit, tapi mau banget untuk join? Oke, siap. Nah, Pak Wahid ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wahid ya, luar biasa Pak Wahid ya. Nah, teman-teman, memang saya juga pun prospek ada yang pengangguran, ada yang tidak punya duit, segala macam, ya kan? Jadi memang contoh kalau orang tidak punya duit, ya bagaimana caranya ya? Saya sih biasanya akan sarankan, ya udah beli botol Aqua, ya pakai botol Aqua bekas ya. Bapak, Ibu, sehari ada duit berapa? Ya sisihkan di situ, gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mengenai modal, ya kalau saya sih bilang hindari talang menalang ya. Orang akan terasa perjuangannya kalau itu dari uangnya sendiri. Ya contohnya kalau nggak bisa join sekarang, nggak ada duit, ya nggak apa-apa. Tetap mungkin kamu bisa nabung 2.000 tiap hari, ya kan? Nabung 2.000 tiap hari, 3.000, ya kan? Nanti 3 bulan depan bisa join box. Nah, itu mungkin. Nah, cuma kalau orang itu, kita harus buka pikirannya juga, buka mindset bahwa sebenarnya, ya kan, di 3i Networks ini memang
modal utamanya apa sih? Memang benar kita 50.000 sama 3,5 Bapak Ibu. Cuma modal utamanya sebenarnya kan kita sedang membangun aset gitu kan, membangun sebuah bisnis. Ya itu perlu modal kemauan. Seperti itu sih, ya. Jadi memang orang kalau nggak punya duit ya kumpulin dulu duitnya. Itu Bu Esther ya, yang sederhana sih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Dari Linda Silalahi, Jakarta. Pak Budi Haji nanya, kalau kita sapa di Facebook dan tidak respon, gimana dong? Oke. Nah, mungkin orangnya belum percaya juga, ya kan? Ya, nggak apa-apa, Bapak-Ibu ya. Tetap jaga hubungan. Mungkin di Facebook juga kita harus like, komen. Sama dengan halnya offline. Ya, maksudnya kalau kita ketemu orang juga kan, ya contoh sekali ketemu belum biasa ya kan, jadi sama halnya bangun hubungan perlu kesabaran kayak gitu ya. Ingatlah ya, ingat-ingat aja yang udah pacaran, yang udah menikah ya, bagaimana caranya dulu ya kalau cowok mendekati yang cewek, kesabaran kan, bener nggak gitu. Kadang-kadang nyapa kan nggak dibales gitu, kirim surat nggak dibales ya, zaman dulu banget ya Bu Esther ya. Iya. Jadi kalau nggak, ya kalau nggak dibales sih nggak apa-apa, sambil tunggu dia sapa yang lain ya. Cuma kalau memang dia tipikalnya sudah negatif, tinggalin aja Bapak Ibu kalau udah negatif. Tapi kalau dia cuma nggak bales, coba besok paginya disapa lagi dengan sabar ya, seperti itu. Jadi ya memang harus dapat orang sampai dia menyapa. Saya yakin kok orang Indonesia ramah-ramah ya. Pengguna Facebook juga banyak ya kan, ada jutaan ya. Masa sih nggak ada yang membalas kita gitu kan? Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Budi Haji datang dari Ibu Adelina Pobali. Bagaimana sih Pak tips untuk memulai atau mulai minta nomor WA mereka yang belum kenal? Oke, baik-baik. Nah, kadang-kadang begini Bapak Ibu, selama pandemi ini saya kan banyak di sosmed ya, dan teman-teman saya upload status saya dengan konsisten, 3i Networks ya. Tidak ada bisnis lain yang saya jalankan. Tidak ada bisnis lain yang saya upload di Facebook. Jadi apa yang saya sampaikan adalah tentang 3i Network ya, tentang tips sukses, ada orang-orang sukses ya kan. Nah, update status di story. Nah, akhirnya ya salam sapa ada yang nanya. Ya, kita ngomong aja ya kan, teman-teman segera minta nomor WhatsApp kayak gitu. Oh ya, tanya bisnis apa sih Pak Budi? Ya ini bisnis kita kerjain dari WhatsApp ya kan. Boleh Pak nomor, minta nomor handphonenya supaya saya jelaskan lebih detail. Gitu ya, seperti itu. Ada yang kasih, ada yang enggak sih teman-teman. Jadi jangan baper juga kalau enggak dikasih ya, karena ternyata saya, oh ternyata ada yang enggak ngasih ya, ada yang ngasih. Itu normal Bapak Ibu ya. Jadi orang reaksinya berbeda-beda. Cuma kalau kita mintanya sopan ya, mestinya sih orang-orang itu lama-kelamaan akan kasih, meskipun awalnya enggak dikasih. Gitu. Oke, yes, Bu. Betul sekali. Dan Pak Budi Haji ada lagi satu pertanyaan seperti ini. Pak Budi Haji, kalau kita udah nyapa orang di Facebook, di medsos ya, tapi mereka responnya itu gak enak. Nah, kita harus bagaimana? Oke, ya respon gak enak itu kan banyak ya Bapak Ibu penyebabnya. Misalkan nih ya, kita kan gak selalu happy terus ya. Ada pula di hari-hari kita mungkin kita lagi sebel ya kan, ada salah ya kan, kita sebel kunci hilang atau apa ya kan. Nah, kita harus pahami kalau orang bereaksi seperti itu nggak mengenakan ya, coba disapa lagi. Kalau dia memang nggak enak banget nyir ya, lebih baik tinggalin Bapak Ibu, yang ya, masih banyak kok yang lain gitu. Jadi kita tetap tulus bukan modus ya gitu. Nah itu teman-teman, yeah. Dan teman-teman juga bisa banyak loh. Misalkan teman-teman ketemu orang, ya kan? Ketemu orang di dimanapun, itu sebenarnya kita bisa mengajukan diri untuk bisa memperkenalkan diri. Ya. Contoh nih,
dimanapun bisa kenal ya. Contoh di pesawat aja itu bisa kenal loh teman-teman. Makanya kalau dulu saya naik pesawat, itu saya pilih yang tengah teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa kenal kiri sama kenal kanan ya. Bagaimana caranya saya menyapa orang-orang yang baru kenal? Saya biasanya begini, permisi Pak, permisi Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi usahakan ya kalau ketemu orang, langsung ketemu orang itu, langsung nyapa aja, permisi, bahasa basi. Permisi Pak ya, permisi Bu ya. Oh ya Pak, mau ke terbang kemana? Ya kan? Padahal kan pesawat udah jelas Bapak Ibu. Contoh, saya dari wah, ini sepertinya Pak Budi Haji signalnya kurang stabil ya. Ya, Pak Budi Haji sepertinya signalnya sedang kurang stabil ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipannya. Kita basa-basi, bahasanya basi ini berisi ilmu sukses ya. Sangat simpel dan intinya adalah ketika kita ingin menjalankan bisnis ini secara online ya, tentunya kita perlu memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi ya. Bangun komunikasi yang tidak terlalu buru-buru ya, santai tapi menumbuhkan kepercayaan. Baik, selamat datang kembali Pak Budi Haji. Dan terima kasih ya, teman-teman, kita kali ini sudah banyak belajar ya dari Pak Budi Haji tentang membangun hubungan ya, terutama dengan strangers atau mungkin orang asing yang mungkin kita baru kenal ya, tapi tetap menciptakan kepercayaan dan juga komunikasi yang nyaman tentunya. Nah, Pak Budi Haji, sebelum nanti kita sampai di klimaks ya, mungkin Pak Budi Haji ingin menyampaikan closing statement atau menyampaikan sesuatu yang berguna bagi kita semuanya yang memotivasi kita. Oke, siap ya. Nah, Sobat 3i Networks dimanapun berada ya, teman-teman, sebenarnya kan kita bisnis 3i Networks itu bisnis membangun manusia ya, jadi harus ada bahannya dulu ya. Nah teman-teman, kalau sudah punya kawan banyak ya, jaga hubungan yang baik teman-teman ya. Cuma kalau kawan-kawan saat ini ya habis daftar namanya ya, nah teman-teman bisa kok tambah ya kan, tambah dari teman-teman sekitar ya, teman-teman ketemu orang, tentu saja dengan protokol kesehatan kan, teman-teman bisa selalu bisa menambah kawan ya, menambah kawan tiap hari, tambah kawan teman-teman ya, tambah kawan dulu lewat ketemu orang langsung ya. Hey, Pak, apa kabar? Ngobrol lah sesuatu yang bisa diobrolin, dan teman-teman di media sosial pun bisa nambah kawan. Intinya kawan-kawan ya, jangan pernah kehabisan daftar nama. Caranya bagaimana? Ya kita basa-basi ke kawan supaya nambah kawan, ya kan? Gitu. Jadi lama-kelamaan teman-teman ya akhirnya dia jadi teman juga, jadi apa ya? Percaya sama kita. Nah, itu teman-teman. Jadi saya encourage teman-teman dimanapun berada yang daftar namanya sekarang habis atau sudah berkurang, yuk kita tambah daftar nama terus supaya apa? Ya supaya kita punya orang-orang yang bisa kita proses, yang bisa kita bantu untuk sukses di 3i Networks ya. Jadi intinya Bapak Ibu ya, taruh mindset kita ingin mensukseskan orang lain, kita kepengen membantu orang lain ya, gitu. Jadi jangan atas dasar orientasi uang terus Bapak Ibu, uang, saya kepengen bonus, pengen apa, it's okay. Tapi lebih dari itu, bisnis 3i Networks adalah bisnis membangun manusia ya. Percayalah Bapak Ibu, ketika manusia terbangun ya, maka omset akan terbangun ya, jaga hubungan segala macam. Kira-kira begitu Bu Esther ya. Oke, baik, luar biasa Pak Budi Haji. Terima kasih, dan teman-teman mari kita berikan aplaus untuk Pak Budi Haji ya. Sudah membagikan ilmu yang sederhana dan bagaimana kita bisa mulainya mulai sekarang juga. Nah, teman-teman, sebelum kita nanti menutup acara ini, saya akan mengakhiri dengan pantun nih. Ya, hari raya makan ketupat, rumah kampung di pedalaman, di mana ilmu hendak didapat pada leader yang berpengalaman. Dan terima kasih Pak Budi Haji yang sudah menceritakan pengalamannya di bisnis ini
basa-basi berisi tentunya. Dan ini isinya daging semua langsung dipraktekkan. Selamat bermalam minggu dan saya Esther mengundurkan diri. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Di hari Senin ada leadership training dan hari Senin itu akan kita akan belajar ya. Amazing Race ya, ini adalah sebuah perjuangan ya. Amazing Race itu adalah sebuah pertandingan lah, empat kunci agar aman dan sukses menjadi crown agency. Ini kalau langsung di-sharingkan oleh crownnya pasti ilmunya top jack banget. Nah teman-teman silakan hadirkan mitra ya, ini sharing khusus untuk yang sudah bergabung pastinya akan lebih jos lagi. Dan sampai ketemu hari Senin jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan ID Zoom yang sama 74x84x31 dengan Crown Agency Arya Setiaki dari Yogyakarta. Nah demikianlah teman-teman, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa hari Senin. Go Crown! Go Crown, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Budi Haji. Hati-hati di jalan.